sering yang baca serta pantun, mencari timas yang anak darah di bawah sarang burung tu. Sarang sembah pembuka bicara, selamat datang kepada semua. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli panel, kita yang bergaya pada hari ini, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita. Tajuk forum kita pada pagi ini adalah suku kaum India dan komposisi serta suku kaum India di tanah Melayu. Seperti yang kita ketahui bahwa Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai kaum yang berbagai. Mengulas tentang suku kaum India, kaum ini merupakan salah satu kaum, majoriti kaum yang terbanyak di tanah Melayu. Semoga kita memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini. Tanpa meninggalkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan tiga orang di panel yang tidak asing lagi. Baiklah, di sebelah kanan saya di panel yang pertama, Saudari Natri Jonathan. Walaupun nampak umur pemalu, namun petah bicaranya. Selamat datang Saudari, apa kabar? Terima kasih, saya baik-baik saja. Anda apa kabar? Seterusnya, saya mau memperkenalkan ahli panel yang kedua yang berada di sebelah. Ahli panel pertama, yaitu Rachel Banya Anak Berry. Selamat datang, apa kabar? Selamat pagi, Cik Pengerusi. Selamat. Ya, terima kasih. Saya baik-baik saja. Anda apa kabar? Dan di hujung sana, di panel ketiga, Felicia Anak Tempat, Anak Ampan. Selamat datang, kami ucapkan apa kabar? Terima kasih, Cik Pengerusi. Yang lama, saya hari ini baik-baik saja. Usai salam pengenalan daripada semua di panel, kembali kita kepada topik forum kita. Izinkan saya merangkai terlebih dahulu topik kita. Pada awalnya, orang India dipercayai telah tiba di tanah Melayu sebagai pendatang asing sejak 2000 tahun yang lalu. Mereka berhijrah secara kumpulan di penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20. Akibat perkembangan perusahaan getah di tanah Melayu yang meningkatkan keperluan tenaga buruk. Saudari Natali, mohon saudari memperjelaskan dan lebih lanjut tentang cara memasukkan kaum India ke tanah Melayu. Silakan saudari. Terima kasih, saudari Inusi. Sebelum saya mengulas lebih mendalam lagi tentang cara memasukkan suku kaum India di tanah Melayu, saya ingin berfungsi tentang orang India Malaysia. Orang India Malaysia ialah rakyat Malaysia yang berasal dari India. Kebanyakan mereka datang ke Malaysia semasa zaman penjajahan British di Tanah Melayu. Namun, sumber-sumber sejarah membuktikan bahwa kaum India tiba di Malaysia sejak zaman keagungan dinasti Chola. Kini, kaum ini merupakan kaum ketiga terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu dan Cina. Orang India yang telah datang sebagai hamba ke Malaysia sejak 2000 tahun yang lalu berdasarkan kitab Ramayana yang menyebut mengenai cengkeh. Kitab Ramayana yang ditulis bulan kelima atau keempat sebelum Masehi. Seterusnya, kumpulan-kumpulan seperti komuniti Citi Melaka dan komuniti Mamak merupakan keturunan penghijrahan semasa Kesultanan Melayu Melaka dan kemudiannya semasa pendudukan Melaka oleh orang Portugal dan Belanda. Perolehan negeri Selat seperti Pulau Pinang, Melaka dan Singapura oleh pihak British antara tahun 1786 hingga 1824 memulakan satu aliran masuk tidak putus-putus yang terdiri daripada buruh, pedagang, supai dan banduan yang melibatkan diri dalam bidang pembinaan, pertanian, dagangan, pertahanan dan perdagangan. Penduduk India di tanah Melayu dan Singapura sebelum kemerdekaan terdiri terutamanya daripada orang dewasa lelaki yang meninggalkan keluarga mereka di India dan Sri Lanka. Oleh itu, dengan kedatangan dan kepulangan mereka, bilangan penduduk India naik turun dengan kerap. Baiklah, itu sahaja daripada saya.
kembali lagi kepada saudari Inas. Terima kasih saudari Inas lagi. Hadirin dewan yang saya hormati, selepas kita materi sejarah dan juga suku India yang ada di Tanah Melayu, sudah semestinya kita ingin mengetahui lebih lanjut tentang bilangan atau komposisi penduduk kaum India pada masa kini. Kemasukan mereka ke tanah Melayu menyebabkan peningkatan penduduk kita pada masa kini. Tanpa buang masa, kita mempersilakan saudari Rachel untuk mengulas tentang ulasan yang selanjutnya. Terima kasih kepada Cik Pengerusi, yaitu saudari Stephanie Busa. Dengan peluang yang diberikan oleh Cik Pengerusi tadi, saya akan berkongsi informasi yang telah saya peroleh sepanjang pencarian info yang telah dijalankan pada minggu-minggu yang sebelum ini. Pasti semua akan ingin mengambil tahu tentang jumlah orang India di negeri-negeri Melayu bersekutu dan di seluruh tanah Melayu dahulu, kan? Jumlah orang India di negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1911 ialah sebanyak 172,465 orang. Manakala jumlah orang India di seluruh tanah Melayu ketika itu ialah 267,159 orang. Tahun berganti tahun, hari berganti hari. Pada tahun 1921, 12% daripada penduduk India dilahirkan di tanah Melayu dan jumlah ini meningkatkan jumlah orang India di tanah Melayu sebanyak 305,219 orang di negeri-negeri tanah Melayu bersekutu dan sebanyak 420,999 orang di tanah Melayu. Pada tahun 1931, jumlah penduduk India di tanah Melayu telah meningkat kepada 621,847 orang. Seterusnya pada tahun 1957, yaitu pada tahun kita merdeka, 62.1% kelahiran dicatatkan dan menyebabkan peningkatan seramai 695,985 orang, yaitu boleh dikatakan 11% daripada penduduk tanah Melayu yang bukan orang India. Selain itu, baru-baru ini, yaitu pada tahun 2019, jumlah penduduk Malaysia adalah 32.7 juta yang merangkumi 90.2% warga negara dan 9.8% bukan warga negara. Di sini kita boleh lihat bahawa 6.73% rakyat Malaysia terdiri daripada masyarakat orang India Malaysia yang telah dijelaskan oleh saudari Natalie tadi, yang merangkumi orang Tamil, yaitu suku kaum orang India terbesar di Malaysia. Bukan itu sahaja, orang India juga termasuk orang Malayali, Punjabi, Sikh, Telugu dan lain-lain. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang bilangan suku kaum India di tanah Melayu. Seterusnya, saya mohon penjelasan dari panel ketiga, saudari Felicia, tentang komposisi suku kaum India di tanah Melayu. Silakan saudari. Terima kasih, Cik Pengerusi, Stephanie. Saya akan menguraskan tentang komposisi suku kaum India di tanah Melayu. Pada tahun 1947, suku kaum dari negeri Tamil yaitu Nadu merupakan 77% daripada jumlah penduduk India di tanah Melayu dan Singapura. Manakala pada tahun tersebut jumlah orang Melayu dan juga Telugu merupakan 14%. Manakala baki komuniti India terdiri daripada orang India Utara seperti Punjabi, Bengali dan juga Sikh. Selain itu, pembagian ini lebih
bekerja sebagai buruh di ladang seperti di ladang getah, dan juga sebagai kecil mereka bertugas di jembatan-jembatan perkhidmatan awam. Kebanyakan orang Telugu pula juga bekerja sebagai buruh ladang, sedangkan komuniti Melayu ini pula dibagikan kepada mereka yang tugas sebagai pentadbir di ladang-ladang serta sebagai pekerja pembola putih di pentadbiran pantai. Selain itu, kaum Tamil Sino yaitu daripada Sri Lanka juga bertugas dalam kerajaan dan juga diartikan sebagai kerani dan ke atas. Kejayaan setiap kaum dari India dari Ceylon iaitu Sri Lanka telah pun diperantukan oleh kerajaan British yang menjajah Melaya ketika itu. Maka tenaga kerja juga diperolehi oleh dari suku kaum ini sudah pun ditentukan. Dan kini hampir 16% pekerja profesional di Malaysia yang terdiri daripada suku kaum India seperti akuntan, arkitek, doktor gigi, doktor dan juga jurutera. Terdapat juga peningkatan dalam jumlah perniagaan dalam suku ini. Kebanyakan golongan profesional terdiri daripada kaum Tamil Sri Lanka dan juga kaum Melayu. Manakala kaum juratis dan juga kujet terlibat dalam perniagaan. Dan saya serahkan kembali kepada Cik Lucy. Terima kasih Saudari Felicia. Mungkin Saudari Rachel ingin membuat sedikit tambahan. Terima kasih atas peluang yang diberikan. Bertitik itu tolak daripada maklumat yang kita peroleh tadi, iaitu di mana jumlah orang India di negeri-negeri Melayu Sekutu pada tahun 1911 dan juga jumlah orang India di seluruh tanah Melayu ketika itu. Rata-rata orang India yang ada di tanah Melayu ketika itu menganuti agama Hindu, iaitu sebanyak 86.2% daripada mereka. Manakala Kristian ialah 6.0%. Mereka yang menganuti agama Islam pula ialah 4.1%. Yang selebihnya iaitu 1.9% daripada orang India menganuti agama Buddha. Etis ataupun di mana kita mengetahui dia secara umum ialah orang India yang tidak menganuti mana-mana agama, dan juga folk religion iaitu agama yang mereka anuti daripada zaman dahulu, iaitu nenek-nenek moyang mereka, ialah selebihnya daripada peratus yang saya cakap tadi. Ini saya serahkan kepada Cik Penerusi. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar kepada Saudari Felicia dan Rachel berhubungan dengan komposisi suku kaum India. Seterusnya kita ingin mengupas lebih dalam lagi tentang budaya kaum India. Saya mempersilakan Saudari Felicia untuk menjelaskan dengan lebih lanjut. Silakan Saudari. Terima kasih sekali lagi Cik Penerusi. Di sini saya ingin menjelaskan lagi secara ringkas yaitu budaya kaum India. Budaya yang ada terhadap kaum India termasuklah dari segi bahasa. Terdapat 3 bahasa Tamil yang digunakan oleh kaum ini, termasuklah bahasa Tamil modern, Tamil tengahan dan juga Tamil kuno. Manakala budaya pemahaman kaum ini ialah sangat unik kerana mengandungi rempah ratus seperti makanan tosai, badam, merungku dan lain-lain lagi yang berasaskan kari dan juga rempah ratus. Manakala dari segi budaya iaitu berasaskan perayaan, salah satu yang sangat mudah dikenali oleh kita iaitu perayaan Deepavali atau Diwali. Dalam arti kata lain, Deepavali ini
Islam Cahaya. Perayaan ini dirayakan bagi kemenangan terhadap kejahatan dan penanggalan kegelapan rohani. Saya balikkan kembali kepada Cik Rusi. Terima kasih kepada Saudari Felicia atas penjelasannya sangat jelas. Izinkan saya menambah sedikit penjelasan tentang perayaan di Babadi. Semua sih jika kita melihat perayaan di Babadi tanpa berita, karena perayaan itu sendiri mempunyai maksud pesta cahaya. Antara sebab mengapa perayaan yang dirayakan dengan berita yang dipasang adalah sebagai simbolik pengalaman Hindu yang melambangkan kejayaan, kebaikan mengalahkan kejahatan. Berdasarkan legenda yang diturunkan kepada mereka mengenai Raja Narakasura dan Dewa Krishna. Oleh karena itu, berita dipasang dan dinyalakan di rumah pengantin Hindu bagi melambangkan kejayaan, kebaikan mengatasi kejahatannya dirayakan sebagai perayaan di Babadi. Berita yang dipasang sedikit banyak turut memberikan lagi perayaan di Babadi. Mungkin Saudari Natali ingin menambahkan lagi penjelasan tentang budaya lain, ya? Terima kasih Saudari Pengurusi. Selain pesta cahaya, kaum India mempunyai permainan tradisional yang unik yaitu kabadi. Kabadi merupakan sebuah sukan tradisional dari Asia Selatan. Nama ini berasal dari makanan Tamil, kai, tangan, dan pidi, tangkap, yang bermaksud memegang tangan. Dua pasukan yang menduduki bahagian yang bertentangan dengan kolam renang yang kecil atau padang. Masing-masing mengambil tempat dan menghantam penyerang ke dalam bahagian pihak lawan untuk mendapatkan mata dengan menarik pasukan lawan. Kemudian penyerang coba untuk kembali ke pasukannya sendiri, menahan nafas dan melakukan perkataan kebadi semasa serbuan. Penyerang tidak boleh melintas lobi melainkan dia menyentuh pihak lawan. Jika dia tetap membuat demikian, dia akan dianggap sebagai terkeluar. Terdapat juga garisan bonus yang memastikan mata tambahan dapat dipungut oleh penyerang jika dia berjaya untuk menyentuhnya dan kembali semula ke tempat asal pasukannya. Terima kasih kembali lagi kepada Saudari Natali. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Natali atas penjelasan sebentar tadi. Soal terakhir saya pada hari ini, saya ingin mendengar daripada ketiga-tiga elemen kita pada hari ini, berikan sedikit rumusan berkaitan tajuk kita pada hari ini. Kita mulakan dengan yang pertama, Saudari Natali. Terima kasih Saudari Pengurusi. Pada pendapat saya, meskipun kaum India merupakan satu daripada kaum yang rasmi di Malaysia, tetapi masih terdapat setengah masyarakat yang kurang memahami akan budaya dan adat Islam etnik orang India. Kesimpulannya, sebagai warga negara Malaysia, kita haruslah memahami tentang budaya etnik lain dengan lebih lanjut agar tidak menyinggung perasaan mereka. Perpaduan bermula dari rakyatnya. Oleh sedemikian, kita harus meneruskan keharmonian di Malaysia bagi mencapai keamanan dan perpaduan negara. Seterusnya, di panel kedua, Saudara Indonesia. Terima kasih, Cik Pengerusi. Di sini, saya boleh rumuskan bahwa masyarakat India secara tidak langsung mempengaruhi sedikit sebanyak kebudayaan yang ada di Malaysia pada ketika ini, walaupun mereka hanya dikatakan sebagai pendatang pada suatu ketika dahulu. Dalam era moden ini, perpaduan antara berbilang kaum amat diperlukan, apatah lagi negara kita yang berbilang kaum atau dikatakan sebagai masyarakat majmuk bagi mengelakkan hal-hal yang tidak diingini. Di sini saya ingin akhiri rumusan saya dengan sebuah pantun yaitu pohon berangan tempat bertemu giranya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Terima kasih Saudari, dan terakhir dari panel ketiga Saudari Felicia. Terima kasih Cik Rusi. Dalam kisah ini kita dapat menyimpulkan bahawa pengaruh India dalam nilai hidup masyarakat di Malaysia menjadi sebati dalam kehidupan seharian. Manakala kemudian
Secara konklusinya, pengaruh dan kesan yang dibawa oleh tamadun India telah membawa warna dalam tamadun Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kepada tiga-tiga lingkaran kita pada hari ini karena sudi hadir dan sudi memberikan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat pada hari ini memberikan sedikit input yang bermanfaat kepada kita. Baiklah, sebelum kita mengundur diri, kami mengundur diri. Saya kepatuhan daripada saya. Jumpa dalam penumpang yang rupanya mimpi di awal pagi. Selamat ulang hadir sekalian. Panjang umur, ketemu lagi. Salam hormat, sekian.